Ini bang, apa? Buat apa ini? Apa ya? Oh, YouTube. Oh, buat YouTube. Iya. Ini mulai kurang panjang berarti ya? Kalau panjangnya cukup. Cukup apa yang ini ya? Potongnya. Kalau dulu mah sepak preman namanya. Sekarang namanya keren mulai. Pertama kan dulu gitu, pinggirnya doang, belakangnya panjang. Terus ini kan? Iya. Sama kerja sama abang itu juga? Iya, sama. Dia Blora aslinya, Pak. Hah? Blora. Oh, kampungnya Blora namanya. Jauh lagi dia, perbatasan jauh dia. Kalau Bandung itu ramenya orang-orang Jakarta-Jakarta juga, Bang. Iya, betul. Orang Jakarta kalau tadi trip itu semua ya, Ciamplas, Babatu. Pokoknya Sabtu Minggu, penghuni Bandung itu banyak Jakarta. Oh, iya, kalau ke Lembang itu. Pokoknya ke Lembang, daerah itu, Ledeng ke atas lah. Iya, Ledeng ke atas, Kuncrut apa-apa ya. Kuncrut ya, itu yang ramenya sih. Kalau gue ingin Tangkuban Perahu lah ke situ. Iya. Tangkuban Perahu, Cater Subang. Cater. Iya, Cater Subang, Tangkuban Perahu. Pasti yang datang lo letter B itu. Iya, benar. Rata-rata kayak gitu. Pokoknya saya bingung. Supporter Persib dan Persija bermusuhan. Wah, orang Bandung namanya mau orang Jakarta bagaimana ya? Itu sepatu yang orang Jakarta mati. Tahu saya itu, Pak. Ada di situ? Iya. Itu anak uang bakso, orang Betawi juga, anak uang bakso, anak uang si Ome, itu yang membunuh. Asli, cuma 3 orang sebenarnya, kok kenapa 7? Itu 3 orang sebenarnya, yang lainnya tidak nonton doang itu. Itu yang berapa 3 orang, anaknya uang si Ome, anak uang bakso itu, jualannya di situ. Dia sudah ngapain? Kesalahannya dia itu mau masukin ke IG sama di Facebook. Di belakangnya orang Bandung semua. Hancur kan ya kalau tembak. Aku tahu semua dari awal sampai akhir. Cuman waktu ditanya polisi, saya kurang paham. Kan saya ditanya pertama sama jadi. Saya kurang paham Pak, orang saya lagi nonton nggak ini. Kita jalan juga hati-hati, namanya kita bawa HP, takut hilang kayak gitu. Lu udah lepas saya, nggak mau saya bentuknya panjang kalau jadi saya. Oh iyalah, udah jadi saksi yang ribet. Lagian saya sama tuang Some akrab sama bapaknya dia. Jadi aku nggak mau ini. Nggak mau banyak bicara. Takutnya ditanya sama saya, kan ya gitu. Mana yang dimasukin, kan itu kesalahan yang orang Jakarta. Dia berani datang sendiri.
caranya itu mau bikin kata-kata kasar yang orang Bandung tahu di belakangnya dia, dilihatin secara langsung. Jadi saya mau nyombong lah. Iya nyombong betul. Udah diingetin sama dia, ketepiannya nggak mau. Udah diajar di situ. Mau ditusuk langsung suara anaknya sama tuang sombe tadinya. Nggak dipukul langsung ditusuk tadi. Gue nggak mau kalau saya ngasih tau gini-gini kan sama saya nyata kan orang kerja juga. Kalau saya kan ke Gelora Lautan Api kan ya enggak sih, kita sih enggak. Jam lah kan tinggal ke arah sore yang kayak gitu. Iya, tinggal nyebrang ya. Nyebrang doang lah, gue tidak ada saya. Enggak bisa apa-apa. Itu kalau tiket Tribun berapa, Bang? Tribun? Variasi, mau yang biasa, mau yang apa. Tribun atas lah yang biasa namanya. Kalau saya kan jatah dari Polsek Lembang, Polsek Bapak sama Polsek Lengkong. Kan ada mereka dapat jatah. Iya, dijual. Iya, kayak gitu kasarannya lah. Ya, ya. Nah, jadi cuma ngantiin berapa kayak gitu. Kan dapat jatah tiket biasanya. Nah, itu kalau aslinya tuh masih saya kurang paham sih kalau aslinya. Nyampe cepet enggak? Lebih kalau lawannya Persija lebih. Tergantung lawannya, kalau lawannya Persikopo kayak gitu harganya enggak terlalu ini. Lawan Arema lebih. Ya, lebih. Pokoknya kalau lawannya yang kelasnya berat, harganya naik. Tergantung lawan ya. Iya, tergantung lawan. Oh, iya. Kayak tinju juga. Di BKR itu kan, BKR kan di situ ada dua, ada ya, Polsek. Iya, BKR. Iya, tahu kan BKR. Nah, mereka dapat catat tuh. Udah berapa aja kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi enak. Bedaannya itu bisa mencata. Di Bandung 3 bulan saya di ledang tuh. Di ledang. Di Muhammad Toha mah ada kali lo bangsa. Muhammad Toha. Muhammad Toha dekat Tegalaga. Iya, tahu saya. Tahu Muhammad Toha daerah banjir situ. Situ kan ada full Bandung Express. Ya. Terus terlalu Bandung bensin sebelahnya enggak salah. Yang terkenal itu BE aja yang terkenal, Bandung Express. Anjing itu bilang itu langsung keluarin sakur dari tas. Maka hati-hati kalau bilang anjing kalau sama orang yang lagi kena. Soalnya ya, parahnya itu tadinya mau gaya-gayaan. Iya, buat itu tembus, gara-gara dia bilang anjing itu. Nah, di situ dia semakin marah katanya. Kalau nggak bilang anjing mungkin nggak akan terjadi seperti itu. Baik kira damai-damai lah. Nah, gitu. Kalau sama orang dikenal kan masih mikir sekali, masih mikir kan orang-orang nyora dikenal dia bilang kayak gitu ya udah. Ambil besok tuh sebenarnya gitu. Itu yang kalau nggak ada reporter TV itu nggak akan ketahuan itu. CCTV kan jauh. Nggak, di situ area nggak kejangkau sama CCTV. Cuman kan ada reporternya itu yang pas lagi. Nah, ketahunya dari situ. Kalau nggak ada reporter itu, aku mau nggak menyebutin, tak banyak wajah di sana. Kalau nggak ada reporter itu, nggak akan ketangkep. Nggak akan ketangkep. Cuma reporter itu yang tahu. Dia punya rekamannya. Iya. Dia mau ngeliput sengaja. Iya, ya itu. Dia pas ngeliput, pas ada kejadian. Kalau nggak ada itu, nggak akan tahu. Lepas dia. Karena di situ nggak jawaban dari TV, agak sulit situ. Ini atasnya gak dirapiin? Atasnya potong apa ya? Sasa atau apa? Itu gara-gara bilang anjing itu sebenarnya. Dan naik pitam. Yang natur itu bilang anjing. Iya juga. Itu seborong bukannya cuman santun ya? Dibilang anjing. Nah, udah lah, tentu sebut.
kalau sama orang dikenal kan masih mikir segala macam. Orang nggak kenal bicara kayak gitu ya udah. Beda lagi yang di Arema kejadiannya ya. Beda itu mah sengaja kayak di gimana gitu. Ri ya Arema. Ri ya. Itu sama di berita sama kejadian sama yang beda ya. Itu beda. Ada yang nyalain aparat karena nyemprotin gas air mata apa gimana? Atau enggak, saya nggak dengar, jadi kurang paham. Kalau di Bandung memang saya pas di situ. Kan kalau hari Minggu kan liburnya nggak boleh banyak, satu orang atau dua orang. Waktu itu saya dapat jatah, jadi sama orang-orang polsek nengok sama bapak ini. Jadi berangkat ikut mobil dia. Dia pinter. Pak polisi yang ngejar, berangkat ikut mobil dia. Tiketnya tiketnya dia, punya mobil dia, gitu loh. Tapi ya, sepadan kita beli tiket sih. Iya benar. Kalau kita beli tiket harga segitu, kita masih ngongkos sendiri PP kayak gitu loh. Kalau ikut dia kan kasih gitu, pulangnya di bawah, tangannya diambil gitu aja. Tapi sekalian di situ kan ya gitu. Kan nggak semuanya di situ, kadang berapa orang diambil dari polsek kan suruh jaga di situ kan ya gitu. Biasa. Iya benar pak. Kemudian dapat jatah di situ. Dan orang polsek nengok sama bapak tuh. Jadi kalau kayak di area mana kalau kita yang awam kan Arema tuh nggak ada lawan waktu nontonnya, nggak ada persibayanya kan. Jadi kalau ribut sih lah paling usuk-usuk karena dia tuh karena kesalahan. Iya. Paling ketemu pemain apa mungkin pimpinan klub apa apa gitu. Iya. Cuma kalau apa ya mungkin apa nggak terlalu sigap, kalau nggak tahu lah pokoknya. Akhirnya mau berurang dalam macam. Tadi dia ini juga nggak bakal ribut itu. Orang Arema semua. Iya. Beda aja paling rusak stadion. Stadionnya itu udah benerin lagi. Iya paling. Bangun di. Ini sekarang udah ratusan nyawa kembali nong jawa. Salah sih kan 6 pertama, polisi 2, polisi kan 2 itu. Iya itu orang Bandung satu ya katanya. Iya betul. Lagi dia tugas ke daerah. Nggak tahu yang pulang kampung beneran. Iya selamat. Iya kita orang om, yang diberin juga padahal nggak apa-apa. Paling kursi-kursi biasa. Marah sendiri dia. Iya, sekali itu 126 yang dua polisian. Apa, apakah kamu kemana-mana? Tidak ada lawan kecuali. Iya, mereka kan dijek-injek. Jadi kan mau ada mata perih, udah ngeliat gimana sih. Gak liatin ayo. Di lapangan main pendang, main teman. Iya, betul. Paman. Polisinya yang ditendang-tendangin. Yang ditendangin polisinya. Tahu saja. Kayak apa, kayak sama TNI juga, kayak main. Main pojok aja. Biar manusia yang ngejar rakyat kayak begini. Kan ada kan anaknya yang diajak masuk TNI satu kan? Iya. Ngeri. Wah. Saya aja waktu ketemu jangan saya nonton di GBK pak. Oh dulu stadion utama namanya. Iya stadion utama betul. Sering saya versi ketemu PSMS. Tawannya itu ketemu Medan, ketemu Jakarta, ketemu Arema itu dulu. Nonton di tanahnya pak, karena penonton pun bludak di luar nggak tertampung, akhirnya dijebolin suruh masukin apa dia dimasukin karena emang nggak tertahan dibeli itu dorong-dorong terus udah lepasin aja lah pak penuh di tanah merahnya itu air pertandingan sudah hanya 1 jam lebih lah akhirnya pakai petis polisi tentang ada pak ini cukup atas dan kurangin nggak ada kaca belakang nggak pak ada setelah main waktu itu kalau nggak salah waktu itu siapa yang kalah pas siapa zamannya Mulyadi brutal penonton masuk ke dalam semua nama di pinggir lapang sama nggak ada apa-apain nggak ada rusuh baik kejar-kejar mancing melacak ini nggak pernah tipis pak. Nah, samping kan ini kepala saya kan mengkerok ini kan, ya. Jadi samping ini harus merapi bukan ke atas, jadi ini doang habis gitu. Kepres. Sini kan ini mengkerok kan, jadi cuma setengah itu habis sudah gitu. Ini setengah ini habisin. Apa sih bosnya? Oh,
emang dulu mah mungkin beda lah zaman ini kan. Gak ada nggak berantem berantem. Sibuk aja di dalam. Ya, saya juga pernah dipukul rotan saya. Ah, sorry. Kalau dulu paling pemain cuma wasit yang sering. Tapi jarang juga pak. Begitu juga jarang. Jadi kambing hitam. Ini ya. Iya. Apa namanya baru diin lagi? Soalnya tadi kalau nggak di atas nggak di api terlalu keluar tadi lambungnya. Jadi nggak kayaknya kayak nggak dicukur lah gitu kalau nggak diambil atasnya. Ya apa nama YouTube-nya? Gojil sama Insta Entertainment. Sering masuk. Iya. Udah kan gojil lagi? Sekali dan terus ngapus seret
bulan-bulan sekali kalau kok Jawa mah. Kadang itu hari ini kok bulan, kantor ini ya. Kalau kok tiap full ya? Full. Enggak, ya liburnya seminggu sekali. Oh, iya. Rolling, gimana? Apa tiap hari apa gitu? Wah, yang penting weekend nggak boleh, cuma satu minggu itu kalau bisa jangan ambil-ambil libur di situ. Oh iya. Senin sampai Kamis mentok Jumat selalu udah berangkat lagi. Jadi kalau ada event-event besar ya udah boleh, Jumat harus sudah ada. Cuman bikinnya kan nggak tidak ada kalau ada event besar. Nah, Kamis udah bikin apa kayak gitu. Jumat udah bikin kayak gitu. Kalau ada event besar mah kadang-kadang masak bisa sehari. Ya biar bikin. Minuman masakan ya gitu. Kalau masakan mah enggak. Mau berangkat ya sekarang bikin ya dong. Kemarin sudah ada yang nyukur juga, sering nyukur sini. Cuma saya nggak tahu dia kerjanya tuh apa. Tapi kerja di toko kue. Cuman kuenya udah harganya udah ya, udah lumayan lah. Internasional. Ke Bali, ke luar negeri. Kalau lebih lagi tanya 900 ribu. Kurang 20 cm gitu. Oh, lah yang itu ya, saya itu mah udah mulai masuk ke bintang 2. Terus kemarin tahun baru dari istana misalnya 1000 berapa langsung itu mah presiden ya. Ada yang tinggal dengan korona kan dari istana dan dari ya percaya sih kalau itu mah sebenarnya udah punya nama sih chefnya itu ya tergantung yang masak siapa ya kadang-kadang bukan chef yang masak pasti stand-up-stand-nya itu kadang-kadang cuma kan chef di sini nih bang ya dengan yang proyek itu tuh iya dibat apa proyek pompa air oh iya proyek pompa air itu ada gitu ya dengan apa tanya baik gue apa itu chefnya terkenal kan terus kalau sebenarnya masak kadang-kadang asistennya cuma resep kan sama tuh resepnya ini yang ngarahin kadang-kadang nggak turun langsung ini kalau pesanan tapi kalau memang datang beli langsung resepnya yang ini resepnya yang masak ya mahalnya di situ karyawannya 10 orang buat juga dong kalau pesanan itu punya asistennya asisten kopinya itu yang ini tapi kalau masak di tempat ya itu langsung share-nya, mahalnya di situ. Segini ya segini lah balik setelah pro ini ya normalnya cireng ya normalnya segitu ya cuman dan maka ada nana syarat-syarat itu 17 ribu pak satunya hotel bapak hotel pak papa nanya dua baru gak saya buka di situ bayangin pak itu cireng 17 ribu cuman dalamnya variasi ada yang dalamnya nanas ada yang apa kayak gitu itu 17 ribu pak masuk cirengnya ya ke depan yang dia saya enggak buka di situ ya atau foto-fotonya juga saya namanya semakin chefnya terkenal semakin mahal pak sebenarnya yang beda berat tipis lah sama yang biasa kaki lima kayak gitu kadang-kadang kaki lima pun aslinya dia kayak gitu. Iya. Cuman kalau nggak dikasih izin nggak boleh bang. Namanya bapak yang resepnya, hasilnya sama buka. Kalau resep bapak itu. Juga yang kemarin jadi mahal label bang ya. Iya, label itu yang. Ayo lupa. Nah ini udah kelar. Nggak boleh sembarangan bisa kerja sama ini ya. Saya kan bisa semuanya nggak boleh buka masakannya dia pak. Harus ngomong dulu sama dia. Nggak
nggak boleh cuma. Padahal gitu. Kita yang masak ya. Iya, padahal saya masak. Ah, alis. Di bit. Ini makanan. Makanan lagi. Kurang gede enggak? Kurang. Makanan tuh kalau ada yang nampilkan orang tertentu jadi mahal ya? Iya. Bayangin satu kresek mendapat di sini 1-2 ribu aja udah dapat berapa di sini mahalnya 5.004 itu berarti saya tuh aku di hotel apa daya saya itu luah sering kan yang itu nggak tahu dia jualannya paling mahal ya kan sekolah juga kan di Prancis sekolah ini kan ya mahal sekolah macam banyak jadinya. Makanya nggak sembarang besar itu. Kita inter buka, aku nggak sembarang. Dan itu tentunya yang punya resep. Apa sih resep? Belum. Belum.